Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami spektrumentertainment.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya. Beberapa rumah warga di Dusun Matamaro, Desa Tasain, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu diterjang banjir. Sesuai informasi yang diterima oleh media dari pemilik rumah dan warga setempat bahwa banjir terjadi pada malam sekitar pukul 12 hingga pagi hari, membuat beberapa rumah diseret banjir hingga semua barang dalam rumah lenyap di bawah banjir. Untuk melihat informasi di lapangan, kita langsung mendengar laporan dari tim media yang berada di lokasi kejadian. Di Dusun Matamaro, Desa Tasain, Kabupaten Belu, kondisi rumah warga terdampak banjir. Sesuai informasi dari pemilik rumah bahwa tadi malam semuanya hancur. Jadi di dalam rumah ini, barang di dalam dapur semua lengkap kopian dong, tidak bisa tertolong. Kami amankan diri lantai semua terbawa sepeda dong, bawa selat dong, pokoknya di dalam rumah habis semua. Semua barang-barang masih dalam di Matamaro. Lokasinya di Matamaro, Desa Tasain, Kabupaten Belu. Informasi yang telah dihimpun media bahwa saat ini rumah yang dalam kondisi rusak parah terdapat 5 rumah dan yang lainnya kondisinya hancur. Kondisi saat ini warga sedang diungsikan sementara di kantor Desa Tasain, sedangkan tim dari Dinas Sosial Kabupaten Belu sudah ada di lokasi kejadian. Kami akan terus memberikan update informasi secara tepat dan terpercaya. Tetap tonton terus dan jangan lupa dukung kami dengan subscribe dan share berita-berita dari media spektrumntt.com.